discussion tu ni, ada tak sesiapa yang dah try? Eh, ada tak? Hi guys. Guys. Ada sesiapa yang dah try? Ada tak yang siapa nak share? Kalau tidak, saya bincang ni. Saya belum try. Yang lain? Yang lain ada tak yang dah try ni? Ha? Belum. Ada yang belum? Okey, kalau belum try, ramai yang belum try, saya takkan bincang yang ni lah. Ni kamu buat sebagai homework kamu lah. Eh, supaya kamu nampak flow dia, okey? Okey. So kalau macam ni, alright, kita buat contoh, kita ambil satu contoh soalan, contoh soalan mudah lah. Bukan soalan mudah lah kan. Bagi saya mudah lah. Bagi korang, Alright, untuk AdMath ni, kamu punya basic knowledge, basic skill, bukan basic knowledge. Basic skill kamu kena mantap. Bila basic skill dah mantap, nak buat soalan further exercises, nak buat soalan kebat, baru mudah. Kalau tak mantap, even though saya suruh buat ini, suruh try yang ini pun tak try. Okay? Jangan mimpilah kau nak buat soalan kebab. Mantapkan dulu. Okay? Mantapkan dulu soalan ni lah. Mantapkan dulu soalan basic ni. Contohnya soalan ini pada saya soalan basic ni sebenarnya. Kalau kalau ini pun tak boleh buat, jangan bermimpi di siang hari, Alright. Okay, so sekarang kita tengok exercise G, kita bincang satu soalan. Okay, fine, kita try, kita akan try habiskan hari ini, okay? Bab ni, Alright. And then hari Jumaat nanti kita boleh masuk bab baru, bab vector, Okay, find the equation of locus of the moving point P such that it distance. Okay, dia sudah cari equation of locus point P. Okay, it distance from P to point QR are equal. Kalau equal, right, dia agak berbeza sikit dengan contoh pada flowchart ni. Dua flowchart ni, dia agak berbeza sikit lah. Okay, mungkin dia akan berbeza sikit lah. Tapi ni equal distance kan? Okay, so saya bincang yang ini dulu. Okay, so equal distance, okay. Kita tengok soalan nombor tiga. Sebab apa soalan nombor tiga? Sebab dia ada soalan negative point. Okay, negative point. Okay, so kita tengok sini. Kita carilah, right? So, umpamanya macam ni. Ini titik P. Ini titik R. Ini titik Q. Ini titik R. Okay? So, ini P tu. Yang mana dia adalah sama. Okay? So, kalau sama, so locus dia macam ni lah. Macam tu, Okay? Macam tu locus dia. Alright? So, bila sama, kita boleh equatekan. Okay, jarak, distance QP sama dengan R, PR. Macam tu. Ada tak apa-apa nisbah? Ada tak apa-apa nisbah kat depan ni? Koefisien dia, ada ke tak ada? Guys, ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, kita buat macam ni lah. Sebab dia punya ni sama. Dia punya jarak dia sama. Okay, so formula jarak dia. Okay, square root. Okay, saya buat dia punya frame dulu. Right, sama dengan ini square root. Kemudian frame dia tambah. So, frame dia ni, right, frame dia adalah tetap. Ini frame dia tetap lah ni. And then kita isi. Right, so kalau yang merah ni, titik yang merah ni, titik X dia 2. So, X tolak 2. Okay. And then, Y tolak. Tolak berapa? Negative 3. Macam tu. And then, yang hijau ni pula, titik R ni. Okay. Titik R ni pula. Okay. X
macam mana X macam tu. X tolak negatif 4, Y tolak 5. Macam tu. Okay. Setakat ni boleh tak? Ini saya apply formula dekat sini. Ini saya apply formula apa ni? Saya apply formula apa? Saya apply formula apa ni guys? Distance. Okay, this distance. So kamu kena tahu ni, kena take note. Bukannya saya suka-suka aja. Bukan saya suka-suka aja saya ni Ni apalah, bulu apalah. Masih ada lagi yang lambat ni. Masya Allah. Okay, and then saya workout lah. Okay. Saya workout, ini jadi tambah. So, saya tulis balik. Okay. So, kalau macam ni boleh tak kita cancelkan dia punya, dia punya square root? Set dia tu, boleh saya cancelkan tak? Boleh. Boleh Okay. So, saya squarekan kedua-duanya. Bila squarekan kedua-duanya, apa yang saya dapat? Okay, so saya dapat bracket X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tambah 3 kuasa 2 sama dengan X tambah 4 bracket squared tambah Y tolak 5 bracket squared. Macam tu Okay, lepas ni apa kita nak buat? Amanina Putri. Amanina Putri. Apa kita nak buat? Kembangkan. Kembangkan. Okey. So kaedah apa yang kita nak buat? Kalau kita nak kembangkan apa, kaedah apa yang kita nak buat? Amanina Putri. Apa kita nak buat apa? Memanglah kita nak kembangkan, tapi kita guna kaedah apa? Yang lain boleh tolong tak? Bracket besar. Yes, bracket besar tu both side. Macam ni. Ayuyo. Okey, kaedah bracket besar ni dia tak ada markah. Okey, kaedah bracket besar ni, okey, boleh di apply sekiranya minimum macam ni. Distance dia sama. Okey, distance dia sama macam tu. Yes. Okey, kita boleh apply macam ni. Ataupun kalau sini ada 3 ke, sini ada 2 ke pun boleh juga. Bracket besar. Okay, ada benda yang bracket besar ni tak perlu nak guna. Nanti kita tengok soalan ni macam mana. Alright, so kita buat dulu yang hijau ni untuk X. So X squared dekat sini. Okay, lepas tu berapa X? X tolak tu, so tolak 4X. Okay. Lepas tu negatif 2 kuasa 2 dapat 4. Macam tu cara kita nak tuliskan. Okay. Lepas tu yang biru pula, Y. Okay. So Y kuasa 2. Okay. Y kuasa 2. Lepas tu Y darab 3 darab 2 dapat 6. 6Y. Lepas tu tambah 9. Macam tu And then kita ulang pula yang sebelah kanan ni. Ulang sebelah kanan untuk X. X pun kuasa 2. Lepas tu X darab 4 darab 2 dapat 8X. Macam tu. Lepas tu 4 kuasa 2 kat bawah 16. Laju sangat ke saya ajar?
Korang kan banyak komplain laju saya ajar kan. Ah ni. Laju sangat ke saya ajar? Sebab ini adalah second times punya pengajaran saya ajar kamu ni. Agak laju. Ha? Agak laju. Agak laju. Eh? So, kalau agak laju, yang saya expand semua ni, benda-benda ni saya expand ni, ini adalah korang punya skill masa form 3. Pandai. Ini masa form 3 punya. Kalau ini pun korang tak boleh develop skill, tak tahulah saya nak cakap macam mana dengan masa depan kamu ni. Sebab ini asas. Asas. Bukan bukan osas. Kau kenal osas tak? Ini asas. Bukannya osas. Kalau osas tu kau balik Afrika sana. Okay. Yang saya expand semua-semua ni, benda-benda ni semua-semuanya adalah korang punya skill masa form 3. Takkanlah saya nak ulang balik. Korang yang kena berubah. Faham? Betul. Sabar. Benda basic macam ni pun tak boleh. Korang yang kena apa? Berubah. Bukan kau nak harap orang yang ubah korang. Korang yang kena dulu berubah. Okay, so sekarang yang biru ni. Okay, so Y kuasa 2. Lepas tu Y darab negatif 5, darab 2. Dapat negatif 20 Y. Kemudian negatif 5 kuasa 2. Okey, dapat tambah 25. Macam tu. Okey. Tak dengar berapa? Kenapa negatif 10 rasa? Oh, negatif 10. Okey, negatif 10. Ada juga orang yang tak tidur ni. Sengaja nak tengok kau orang tidur dah pukul 2 ni kan? Okey. So sekarang ni apa boleh kita buat? So apa kita buat? Kita buat kurungan, buat kurungan lah. Ini kena samakan dengan 0. So that means, okay. Semua ni semua bawa ke kiri. Semua bawa ke kiri. 4 tambah 9 ni dapat 13. 16 campur 25 berapa? 41 betul? Plus. Plus 41 so kita bawa lah. Kita bawa. So saya nak warna purple. X tolak X kuasa 2. Tolak X kuasa 2. Ni yang pertama. Yang kedua, negatif 4X tambah 8X. Tambah pula. Tolak 8X. Yang ini pun sama, Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Yang ini pula 6Y tolak 10Y. Betul? Lepas tu 13 bawa ke ni. Memang sengaja saya nak tengok korang ni Kalau nak betulkan kesilapan orang, nak cakap hal orang, laju je korang ni Cakap pasal diri sendiri, chill lah se, sabar lah se, chill. Tengkorak lah. So sekarang ni 13. Okay, 13 tolak 41. So kalau, lagi sekali saya ulang. Markah yang korang dapat nanti, kamu dapat semua kat sini dapat K1. Bila kamu yang ini dapat K1. Ini dah dapat 2 markah. Tapi yang di sini ni, yang kurungan besar ni, bracket, big bracket ni, yang ini ni tak ada markah. Tapi ianya adalah pemangkin kepada jawapan akhir. Betul salah jawapan akhir kamu bergantung kepada kurungan besar ni. Dia adalah booster. Alright? And then kita pun tuliskan jawapan dia. X tolak X. So ini kosong. Alright. Ini pun kosong. So yang tinggal berapa tu? Negatif 4X tolak 8X dapat negatif 12X.
Right. Lepas tu 6Y tambah 10Y tambah 16Y. Tu 13 tolak 81 berapa? Negatif berapa? Negatif 28. 28 sama dengan kosong. Boleh tak tulis macam ni? Boleh tak? Kena. Mudahkan. Okey, permudahkan. Okey, permudahkan dengan bagi dengan berapa semuanya? Bagi dengan 4. Apa pula bagi 4? Eh? Kalau saya nak negatif 4 boleh tak? Boleh. Boleh juga. 4 pun boleh, negatif 4 pun boleh sebab dia sama dengan kosong. Sama je. Cuma saya bahagikan dengan negatif 4 supaya yang ini ni dapat positif. So dapat 3X tambah 4Y tolak 28 bagi 4 apa? 7 eh? 7 kan? Sama dengan kosong. Ah, boleh juga. Kalau bahagi dengan 4, okey, kamu akan dapat negatif 3X tolak 4Y. Eh, tambah. So, itu patutnya tolak. Tolak. Lepas tu tambah 7. Ha, 3X tolak 4Y tambah 7, okey. Oh, kita dapat kalau bahagi dengan 4 eh. Ini kalau bahagi dengan 4 eh. Ini bahagikan dengan 4. Okey, ini bahagi dengan 4 dapat negatif 3Y tambah 4Y tolak 7 sama dengan 0. Dua-dua ni boleh. Dua-dua ni diterima. Okey, dua-dua ni diterima sebab equation kamu sama dengan kosong. Sama je, tak ada masalah. Okey, ini sekiranya okey equal distance. Okey, equal this distance for the locus. Boleh ke? Sir, nombor 5. Okey, tengok nombor 5. Alright. Kita tengok nombor 5. Given 2 points. Ini boleh dapat tak? Nombor 3 ni okey tak? Nombor 3 boleh eh? Boleh. Okey. Cantik. Okay, given 2 points, A, 3, 2, and B, 7, negative 4, find the equation of the perpendicular bisector of AB. Ini macam tak ada kena-mengena je ni. Given 2 points and find equation of the perpendicular. Right? So, kita ada titik, kalau kamu nak nampak real lah kan, nampak real, kita buatkan ni. Kalau tak buat ni pun tak apa, tak ada masalah eh. Okay, 3, 2 kat sini. So, sini 3, 2, A. And then 7, negatif 4. 7 sini, 7, negatif 4. So, ini negatif 4, so ini 7, ini titik B. Okay, so ini dia punya garisan dia. And then, find the equation of the perpendicular bisector. Tengok perpendicular bisector. Agak-agak perpendicular bisector tu mana? Dekat mana ni? Kalau kamu guna protractor, ingat lagi tak? Kamu lukis dia punya perpendicular bisector. Macam ni, kiri kanan. Ingat tak? Ingat. Start dia punya start titik A dengan titik B and then kamu sambungkan. Anggap ini samalah, anggap ni samalah. Okey, anggap ni samalah kan. Sini. Okey. Sini. Macam ni. Ingat lagi tak benda ni yang kau buat ni dulu? Masa form 3. Okey? Ingat eh? Garisan yang kau buat tu itulah dia locus. Tapi bila naik form 4, kamu kena cari dia punya equation. Dia upgrade
Okey, dia upgrade sikit dia punya, kamu punya ni. Ha. Okey, so agak-agak bila kamu tengok yang ini ni, okey, bila kamu tengok yang ini, eh, diagram ni sama tak dengan diagram yang saya buat yang ini? Sama tak? Sama tak? Ha? Sama ke tak? Sama tak? Sama. Sama. So gunakan jalan kerja yang sama, cuma dia berbeza sahaja dia punya diagram dia. Konsep jalan kerja dia sama. So buat sendirilah, try lah. Eh? Try lah. Okay? Oh gitu. Yes. KK apa KK ni? Kuala Kangsa. Ha? KK KK. Sir, soalan nombor 3 tu kalau guna formula midpoint tak boleh ke? Dia suruh cari equation, pandai, equation of locus. Nak cari midpoint buat apa? Ha? Boleh buat, eh? Cari midpoint, okey, cari midpoint. Lepas tu cari M1, okey? Dapat M1, dapat M2, lepas tu gantikan midpoint tu, eh, berapa XY dia pun boleh juga. Betul, boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. Faham? Eh, lepas tu substitute and then dapatlah. Boleh, boleh, tak ada masalah. Alright? Itu lagi satu cara. Okey? Itu lagi satu kaedahnya. Okey? Itu idea lah. Terpulang kat kamu lah. Eh, equation of locus boleh. Ataupun guna kaedah midpoint yang saya cakap tu lah. Eh? Kalau guna kaedah midpoint, step pertama kena cari midpoint. Eh? Okey, step kedua kena cari M1. Tu berapa? Step ketiga cari M2. Berapa? Okey. Ini kena guna M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey. Step yang keempat. Apa step keempat? Gunakan Y equals to MX tambah C. Cari C. Find C. Or guna Y tolak Y1 sama dengan M2 X tolak X2. Okey, ini kaedah, right? Kalau kita nak gunakan midpoint, okey? Equation or apa, okay, formula of perpendicular angle tu, eh, M1, M2 tu, yang ini ni, eh. Eh, faham ke tak ni korang ni? Yang saya cerita pasal soalan kamu tanya, kawan kamu tanya ni. Soalan kamu, kawan kamu tanya, right? Apa yang mantul ni? Sir, Yana dia tanya, sir, soalan nombor 3 tu kalau guna formula midpoint tak boleh ke? Boleh. Bukan nombor 3 saja, nombor 1 pun boleh, nombor 2 boleh, nombor 3 of course, nombor 4 pun boleh, even nombor 5, nombor 6 ni pun boleh. Faham? Boleh, tak ada masalah. Tapi dalam modul exercise G ni kena guna, okey, equation of locus. Tak payah nak susah-susah cari banyak-banyak jalan kerja ni. Ada berapa empat ni kan? Faham eh? Boleh ke? Hey guys, are you with me? Are you with me? Yes, sir. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 11. Soalan 11. Okay, dia ada pertambahan sikit. Okay, sebab kita dah bincang dah benda ni. Right? Tapi saya saja nak ulangkan sebab hari malam tu macam semalam tu, hari Sabtu tu macam cepat-cepat macam tu kan. Okay, so kat sini step pertama kita kena buat, okay, kita buat satu garis titik P negatif 1, 3 dan titik Q 4, negatif 2. Titik Q kemudian nisbah dia, M dia sama dengan 3. So at sini M, okey, ini titik R katakan, ini titik R. R tu X, Y. So M dia sama dengan 3, N dia sama dengan 2.
So ini dia punya situasi untuk soalan nombor 11. M sama dengan 2. N3. Oh, salah. So hati-hati M sama dengan 2. N sama dengan 3. Oh, terbalik lah. Okay. Allah. Benda ni, ini sama dengan berapa? 3. Okey, ini kita bawa ke sini. So macam ni. Right. Ini sama dengan 2. Ini sama dengan 3. Okey. Oi, Ikwan Amizan. Ikwan Amizan. Dah kenapa kau lambat ni, Ikwan Amizan? Kau jangan sampai aku tanya marah buka. Aduh, hai. Ikwan. Cikgu. Tak besar kau lambat. Pun saya jadi problem. Oi, alasan klise je, tak boleh buat apalah. Tak apa, tak apa. Jangan kau salahkan Tuhan, sudah. Salahkan device, salahkan orang lain. Salahkan cikgu, salahkan kawan-kawan yang lain. Tak apa, tak ada masalah. Jangan sampai salahkan diri sendiri. Yelah kan, tapi nak salahkan diri sendiri tu tak adalah. Tak apa, tak apa. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Alright, so kalau kat sini kita kita carilah. Okey, so kita cari dia punya locus dia, equation of locus, sebab dia melibatkan nisbah. Okey. Tapi sebelum tu, alright, M sama dengan 2, N sama dengan 3. Okey. So kita untuk yang ini dia special sikit. Okey. Kita ada PR is to RQ. Ini step pertama Step pertama. Sama dengan 2 nisbah 3. M tu adalah PR. R tu adalah 3. R pula. N tu 3 M tu 3 PR 2, RQ 3. Okey, so kita kena darab silam. Kita kena cari ratio dia. Kena jadikan ratio Ingat tak dalam flowchart tu kita kena cari ratio dia. So PR over RQ sama dengan 2/3. And then kita darab silangkan dia. Ini naik ke atas, RQ naik ke sini. Okay. Maka jadilah 3PR sama dengan 2RQ. Ini step yang pertama. Ya, Putri Aini. Kenapa? Masa kalau susun dia macam saya buat 2RQ dulu baru 3PR. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay, apa dia? Jawapan akhir dia sama. Sama. Sama je. Pusing-pusing kan. Okey, nanti tapi jangan tersilap ni lah. Kamu nak buat 2RQ sama dengan 3PR. Macam ni boleh. Betul tak Putri Aini? Kamu tanya macam ni lah. Kamu nak buat macam ni kan? Terbalik kan? Boleh. Tak ada masalah. Okey? Tak ada masalah. Boleh. Okey. So, tapi saya nak bincangkan sekarang ni. Saya nak bincangkan yang ini kalau kamu cuba yang ini boleh juga. Tak ada masalah. Tapi saya nak bincangkan yang ini. Kenapa saya nak bincangkan yang ini? Sebab apa? Sebab sini 3. 3 ni akan lebih besar daripada 2. Nanti senang nak tambah tolak dia. Faham tak Ayu ni? Okay. Alright, okay. So kita pun buat 3 square root sama dengan 2 square root. Okay, saya buat frame dia. Saya suka buat saya suka buat dia punya frame dulu. Ni ada tolak kan?
Okay, saya suka buat frame dia dulu, tambah frame squared. Ha. Ini pun sama, buat frame dia dulu. Ha, macam tu. And then, kita pun masukkan nilai. Alright, X. Okay, X yang pertama adalah P eh. Sebab PR kan? Okay, PR. Cumanya kalau kamu gunakan ni eh, siapa yang tadi, siapa minat guna ni ni, hati-hati dengan titik dia eh. Titik R. Ni R eh, bukan titik R, sorry, bukan titik R. Titik Q dengan titik P. Hati-hati, takut tersilap, tersilap masuk aje. Okay, itu saja. Alright, so ini X, tolak negatif 1. Y, tolak 3. Okay, ini untuk P. Manakala untuk yang Q pula, okay, X, tolak 4. Y, tolak negatif 2. Ini ada square lah. Saya betulkan sekejap eh. Pasal 2. Macam tu. Okey, laju sangat ke? Ini step yang kedua. Kita masukkan dalam formula dia. Ha guys, laju sangat ke? Okey ke ni? Okey, sir. Boleh eh? Alright. And then, apa saya buat? Kita nak hilangkan modulus tu. Apa kita buat? Kita kuasa duakan both side. Tengok, bila saya kurungan both, kuasa duakan kedua-duanya, tiga ni pun termasuk dalam kurungan, that means kamu kena expandkan eh, jadi kuasa dua juga. Okay, so saya arrange balik, saya dapat 9, square root dah tak ada lah. 9 kurungan X tambah 1 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Tutup kurungan. Okey, kemudian sama dengan 4 kurungan besar X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tambah 2 kuasa 2. Tutup kurungan. Setakat ni boleh? Siapa yang tak faham lagi? Siapa yang tak faham? Angkat tangan. Siapa yang tak faham? Ada tak? Saya ulang. Tak ada eh? Okey, kalau tak ada kita sambung. Okey, lepas ni apa kita buat ni? Apa kita buat ni guys? Bracket besar. Bracket besar. Kalau kamu nak buat bracket besar macam ni pun boleh. Sama dengan belas, macam ni pun boleh. Pilihan di tangan kamu. Kan? Boleh belaka. Tak ada masalah. Okay, so saya nak buat so 9 dengan 4 kat depan lah. Ini 9, 4 dekat depan. Macam tu eh. Okay, jangan tinggalkan 9 dengan 4 tu sebab dia main peranan besar kat tu. Okay, seterusnya. Okay, yang pertama siapa saya nak tanya ni? Safia Wafa. Safia Wafa. Are you there? Safia Wafa. Astaghfirullahaladzim. Tak payahlah. Janganlah sampai saya panggil sampai 2-3 kali. Kan? Itu macam tak pernah diajar pula. Takkanlah sampai 2-3 kali nak panggil. Safia Wafa. Keluar terus. Bila saya apa ni live tak? Okey, Safia Wafa. Ada tak? Safia, Safia Jihan. Cikgu. Kembangkanlah untuk saya. Yang hijau ni. X kuasa 2. X kuasa 2. Dx. Berapa? 2x. 2x. 1. 1 tu kat mana? Kat bawah. Bawah tu bawah mana?
Bawah kerusi, bawah meja. Dekat bawah ujung, dekat bawah kurungan yang dekat ujung tu, kat bawah yang merah tu. Cuba pakai ayat yang mudah, bawah sekali. Kan senang. Berapa satu eh? Bawah sekali. Ha, kan simple. Yo yo, kada wale inara ingat pun ge. Okey, yang ni pula. Y kuasa 2. Aziz. Tertekan saya, tertekan. Sorry, sorry. Ha, okey. Ha, berapa yang pink ni pula? Woi, kembangkanlah. Saya ke? Tak, kalau kucing kamu boleh bercakap, suruh kucing kamu lah. Oh ya, yeah. Saya ingatkan Syah Rajian lagi. Okay. Y kasi 2. -6y. Okay. And then -6. Dah kata, dah kata dah. Huh? -6. Enam. Yang kau pergi darat dua, darat tiga, darat dua ni buat apa? Bukan tiga darat dua, pandai. Aduh. Kuasa tu. Negatif tiga kuasa. Berapa? -9. Oi. Kepala lutut. Dapat berapa? -3 kuasa 2. 9. Tu tambah 9. Astaghfirullahalazim. Alakasem. Okey, seterusnya yang hijau ni pula. Siapa ni? Siapa yang nak jawab ni? Siapa? Eh, Safia Wafa, kau tidur lagi ke apa? Okey, Srigan. Srigan di cintaku. Asyik Srigan je, tak nak lah. Kanisha ada? Kanisha? Kanisha ada tak Kanisha? Tu dia pergi. Yes, tak? Ada Kanisha ada? Ya, Kanisha. Terong apa ni? Aksen? X kuasa 2. X kuasa 2. 4X. Oh, I mean negative 4. Negative 4. X. Mana boleh, mana maunya tang kecil. Ayo-yo. Okey, untuk yang kedua, X darab negatif 4 darab 2. Dapat berapa tang kecil? Kanisha? Yes, sir. Ah, dapat berapa? Negatif 4. 4 darab 2 pun dah tak tahu ke. Ya, ya. Oh, sorry. -8x. Okay. And then, continue. And then, Y. Oi, saya tu yang hijau, yang bulat hijaunya ni lah. Kau ni nak pergi Y buat apa? Y bagi orang lain lah. Sorry, sir. And then, give me a minute. Give me a minute. Mesti nak tulis ke? Tengok pun boleh jawab lah, Tang Kecil. Okey, berapa kan? -16. Mana boleh negatif 16? Negatif 4 kuasa 2 dapat berapa? 6? 16 Tang Kecil. Ayu-yu, kada wale yenna dah. Ingat pun ke. Ayu-yu. Okey, kemudian seterusnya yang warna pink pula. Pink ini siapa ni? Amirza, Mizra, Mirza Afrina. Kembangkan ni. Berapa kau dapat? Wih, ramainya. Angkat tangan. Sabar, sabar. Chill, chill, chill. Oi, Nur. Astaghfirullahalazim. Hai. Dah. Dah. Put down your hand. Saya tanya siapa tadi eh? Mirza. Ini saya ke? Mirza lah. Sorry. Muzakir.
Ini Syahid ke kau ni ya? Tengok. Raja sih. Ke kau tengah korek hidung tadi ni ya? Tak eh. Tadi mouse tak gerak. Oh mouse tak gerak. Ya, kau makan mouse tu memanglah. Okey, yang pink ni cuba. X-Men. Y kuasa 2. Lepas tu 4Y. 4Y. Lepas tu tambah 4. Tambah 4. Okey. 2 kuasa 2. Okey, very good. Okey. So, okey, seterusnya sebelum kamu alih-alih semua ke kiri ni, apa perlu kita buat? Sebelum kita alih-alih semuanya ke kiri ni, apa perlu kita buat guys? Darab. Okey, so kita darabkan apa? 9 ke 4? Belah kiri darab 9, belah kanan darab 4. Okay, very good. Darab satu per satu. Darab satu per satu termasuklah ini. 16 campur ini 20. Ini 10. Okay. Alright. So, kalau nak senang cerita, saya terus nak buat satu bracket saja. Macam ni. Satu bracket je lah. Senang. Buat apa banyak-banyak kan. Okay. Lain pakai congak macam tu je. Okey, 9x kuasa 2. Hijau lah. Okey, untuk yang pertama, Allahu akbar. Okey, untuk yang pertama ni 9x kuasa 2. Bawa yang pertama berapa? 4 tolak 4x kuasa 2. Okey. Kalau kamu malas nak buat, okey, kalau kamu malas nak buat, okey, buat kat tepi ni pun tak apa. Okey, ini jadi 4x kuasa 2. 4 darab 8 berapa? Negatif berapa? 32. 32x. Lepas tu y, 4y kuasa 2. Lepas tu 16y. 20 darab 4 berapa? 80 eh? Ya. Yeah. 80. Kemudian yang sebelah sini pula 9x kuasa 2, 9 darab 2, 9 18x. Lepas tu 9x kuasa 9x pula. 9y kuasa 2. Lepas tu 9 darab negatif 6, negatif 54. Y dan 9 darab 10, 90. Macam tu, senang. Okey, kamu buatkan dekat kiri sini. Tak apa, tak ada masalah eh. Okey, sebagai rujukan kamu. Ada masalah ke saya buat macam ni? Ada masalah tak? Tak. Siapa dia cakap dia ada masalah? Dia. Kalau siapa cakap ada masalah, kau tunggu aku ngadu dengan mak aku orang. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang hijau dulu eh. Yang hijau-hijau ni dulu eh. Okey, so ini dengan ini dah settle. So 18x. Okey, 18x tolak. Tambah kan? Okey, 32 kan? So tambah 32x. Kemudian yang pink tu 9y kuasa 2. Tolak 4y kuasa 2. Okay, ini settle. Lepas tu minus 54y tolak 16y dan 90 tolak 80. Sama dengan kosong. Senang tak macam ni? Senang tak? Senang. 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 Siapa cakap susah, aku mengadu dengan bapak diri aku kan. Kau siap korang eh? Senanglah juga, memang senanglah. Okey, 9 tolak 4 dapat berapa? 9 tolak 4, 5 kan? 5x kuasa 2. Lepas tu y eh, y pula. 9 tolak 4 berapa? Sama juga. Tambah 5y kuasa 2. Kemudian 18 campur 32 berapa? Tolong saya. 50x. Lepas tu 54y tambah 16 dapat berapa? 70. Okey, tolak 70y tambah 10 sama dengan kosong.
So semuanya boleh dibahagikan dengan 5. Dapatlah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 10X tolak 35Y. Betul kan? Tambah 2 sama dengan 0. Ha. Okay, so dari segi penandaan dia 14 eh? 14. Confident tu, yang penting, yang penting confident tu. Sini 14 eh, 14Y eh. Aduh, suka hati bapak ke. Okay, so markah dia dekat mana? Cuba nak tengok markah dia dekat mana. So sini K1. Ini kamu dah kuasa 2 dia kan dia dapat K1. Lepas tu jawapan akhir N1. 3 markah on the roll. Macam ni je. Okay, yang sini ada kaitan tak? Yang sini ada kaitan tak? Yang sini, yang sini. Ada kaitan tak kita buat kurungan besar, bapak besar? Ada tak? Ada. Tak ada. Tak ada kaitan langsung. Tak ada kan? Ha. Bila tak ada macam ni, so tak apalah kamu nak conteng macam ni ke, macam ni ke, nak buat kurungan bapak besar macam ni kan? Ha. Boleh, tak ada masalah. Okay? Ha. Yang penting, jalan kerja ni kamu jaga. Ha. Ni wajib kena ada. Ha. Ni. Okay, apa kata kalau K1 tapi ada silap dekat sini, kamu tak expand dia jadi dekat sini jadi 3 dengan 2 dengan 3 kan? Dia K0. Agak-agak N ni N0 ke N1? Kosong. Sebab sini K0. So hati-hati sebab dapat soalan macam ni. Buat elok-elok, chill. Macam korang cakap lah, chill. Chili mulut kan satu kan. Okay. Okay, kalau ikutkan kita dah habis. Alright, kita dah habis dah topik koordinat geometri ni. Habis dah. Lepas ni kita boleh masuk vektor pula. Okay. Okay, so dah salin belum ni? Dah salin belum? Dah. Kalau dah salin, alright. Okay, Wan Aiman dia cakap nak pergi tandas. Okay, pergi tandas. Dia nak pergi tandas pula. Pergi. No, tinggal 2 bab. Apa no ni? Lagu TikTok tu saya tahu lah. Oh no. Oh tahu. Alright. Okay. So saya nak bagi chapter vector. Baik, kita akan masuk vector. Alright. So nanti bukan apa. Kalau kita habis. Alright. Kita boleh buat banyak soalan ulang kaji. Soalan kebat ke, tak kebat ke, basic soalan ke apa semua. Nanti saya carikan untuk kamu, kita boleh buat. Okay, so saya dah bagi apa semua, nanti besok kita boleh mula, okay. Kita dah mula dengan ni. Alright, kita tengok soalan SPM format question. SPM format question. Ini sebabnya ada satu soalan je. Okay, boleh kita bincang tak? Boleh bincang? Okay, take 2 dulu. Sekarang 2.52 kita start balik. Okay, take 2 siapa nak pergi bilik air ke, nak basuh muka ambil air, minum air macam saya sekarang ni kan? Cuba tengok saya. Kan, minum air kan? Alhamdulillah. ASMR ni apa? Korang pakai syok-syok lah ni, Aing. Korang tahu tak, umur aku ni, korang punya umur ni sebaya dengan anak saya tau. Korang tahu tak? Saya ada anak, tak. Saya ada anak yang lebih tua daripada korang ni. Tahu tak? Ya, saya. ASMR ni apa? Ayam sembilang. Ayah asmara. Asmara benda, asmara, asmara, asrama lah. Sensor meridian respon. Agaknya.
Okey, siapa yang nak pergi tu? Eh? Eh, kau dah makan ke belum ni? Dah, Sudah. Takkanlah tak makan. Sebab saya tengok sekarang ni, kalau tengok jadual kamu ni eh, 12:30 sampai pukul 1, kamu boleh tutup laptop, handphone apa semua, kamu kailullah. Setengah jam, bangun, basuh muka, makan, solat and then pergi kelas balik. Segar tau, refresh tau. Sebab santai saya betul, pun. Betul. So memang jadual ni dimurnikan, kamu tahu tak? Kami cikgu-cikgu nak buat jadual ni bukan senang tau nak buat ni adapt supaya kepada kamu ni Pengurusan dia cadang lain, cikgu cadang macam ni. So you should appreciate jadual ni saya rasa so far is the best lah. Is the best for me. So hargai dia Okay, 2:55 dah. Kan ada orang makan, letak mic dekat, boleh dengar bunyi. Okay, so kita boleh start boleh Okay, jom kita bincang soalan. Hari ni kita nak bincang sampai habis. So jangan tukar dah jadual. Rasanya tak tukar dah kot. InsyaAllah. Kecuali kalau ada bab-bab tertentu lah kan Hal-hal yang tertentu nanti. Okay. So far this is the best outcome lah untuk jadual InsyaAllah. Kamu kena tanya, kena ni lah pujuk kamu punya penyaras PG. Siapa tu penyaras PG kamu tu? Girlfriend cikgu. Bekas ex-girlfriend Girlfriend cikgu. Ex-girlfriend saya sekarang dia jadi roommate saya Crush cikgu. Janganlah cakap kuat-kuat, pandai. Nanti dia dengar kat luar tu. Okay. Kita sama kita tengok format SPM, format question. Okay, SPM format question yang saya bagi dekat kamu ni, dia tak jauh beza dengan KSSM. Ini KBSM punya soalan, tapi sebenarnya dia tak lari jauh lah. Saya tengok pattern soalan tu, dia tak lari daripada KSSM. Sebenarnya kan secara tak langsung, ujian selaras satu hari tu adalah format KSSM. Kalau kamu nak tahulah. Kamu beruntung sebab kamu tahu format KSSM tu macam mana ditanda apa semua. MRSM Bera tak silap saya dia objektif tau masuk ujian selaras satu. Ya Aziz, Inas boleh? Contohnya kan saya kata ujian selaras kita itu benda format KSSM kan. So maksudnya memang SPM pun dia akan keluar 10 soalan ke macam ni? Tak. Format tu format soalan, bukan format bilangan soalan. Faham sir, faham. Okay. Format soalan tu format soalan tu penandaan dia dan bentuk soalan tu memang KSSM. Okay. Tapi ini KBSM dia tak jauh beza lah. Okay, kita tengok. Diagram shows a trapezium OPOEFG. The line OE is perpendicular to the line EF. Okay, dia dah bagi kat sini perpendicular kan. OE dengan EF. Which intersect the y-axis at point H. Okay, ini penyataan lah. Biasanya ayat-ayat atas ni memang penyataan lah kan, dimaklumkan. It is given that the equation of OE. OE is Y sama dengan negative 2X. And the equation of EF. Okay, 4Y minus PX minus 60 equals to 0. Find value of P. Okay, apa yang kita nak kaitkan? Bila tengok soalan ni, apa yang kita boleh kaitkan untuk mencari nilai P? Nak kaitkan apa guys? Idea sikit? Kalau basic kamu kuat, okay, kalau basic kamu kuat, I tell you, kamu akan ada banyak idea. Okay, so saya tak nak buang masa. Tapi ada tak sesiapa? Idea apa? Apa yang kita nak guna ni? M. Okay, sebelum nak M tu apa yang kita perlu tahu? Ianya adalah perpendicular. Kalau perpendicular apa formula dia? M1 times
M2 sama dengan negatif 1. Kalau perpendicular sahaja, perpendicular macam ni, okey, mesti ada kaitan dengan ni, okey? Okey, tapi kita kena cari ni lah. M1 ni berapa M1? Negatif 2. Okey, M2? Macam mana nak cari M2? Okay, so kita kena jadikan dia Y lah kan? So kita kena jadikan 4Y sama dengan PX tambah 60. Boleh tak ni? Macam mana saya dapat ni? Okay, so negatif semua saya bawa ke kanan. 60 ni pun bawa ke kanan. That's why tolak-tolak, okay, dia tolak-tolak, right, dia jadi tambah PX tambah 60. And then bahagikan dengan 4, kita dapat P over 4X tambah 60 bagi 4 dapat berapa guys? 60 bagi 4? 15. 15 eh? Okay. 15. Alright, thank you. Alright, so M2 dia sama dengan berapa? Therefore, M2 dia sama dengan berapa tu? P over 4. Okay, so now M2 kita dah ada P over 4. And then M1 kita dah ada sama dengan negatif 2. Masukkan dalam formula ni, nanti kamu akan dapat nilai P. Itu cara kita nak menyelesaikan dia . Ini untuk soalan A1. Okay, so masukkan negatif 2 darab P over 4 equals to negatif 4. Tak apa, P. Negatif 1. Weh, negatif 1 ke? 2. So, ni dapat 2. Kau biar betul, weh. Negatif 1. Okay, negatif 1 lah. Kentut korang ni, kau nak betul kan? So dapat negatif dapat 2 kan? So P sama dengan 2, bawa ni atas, so dapat 2. Dapat tak P sama dengan 2? Okay? So P sama dengan 2. Okay? Okay, so ini dah dapat value of P. Coordinate of H, macam mana coordinate of H ni? Okay, so coordinate of H, kita dah ada nilai P kan? Right, kita dah ada nilai P sama dengan 2. Alright, so Y sama dengan P over 4X tambah 15. Masukkan nilai P sama dengan 2, so Y sama dengan 2 over 4X tambah 15. Y sama dengan 1/2X tambah 15. Okay? So ini equation of EF. Okay, ini yang nombor 2. Okay, ini equation of EF. Equation EF. EF. So, macam mana nak cari titik H? Macam mana nak cari titik H? Gantikan X dengan kosong. Kenapa X dengan kosong pula? Y-intercept. Okay, ini titik dia adalah kosong H. Saya tak nak H lah. H kecil lah sebab dia koordinat kan. So H lah. Macam tu.
Okay, so kita substitute. Kalau nak senang lah, substitute X sama dengan kosong. Ataupun titik kosong H pun boleh juga. Okay? Pun boleh juga eh. So, nanti kita dapat titik H tu. So, kita dapatlah koordinat X-intercept tu. Okay, sebab dia cakap dia suruh cari koordinat of H. Okay, so Y tu sama dengan H lah kan? Sama dengan 1 per 2 darab kosong tambah 15. So, H sama dengan 15. So, titik H sama dengan berapa? Kosong 15. Macam tu eh. Ingat balik eh. Dia nak coordinates. Okay, dia nak coordinates of H. Bukannya nilai H. So, kalau kita tulis terus boleh ke? Tak boleh. Kena tunjukkan saya cakap KSSM. Apa dia? KSSM. Kena tunjuk dan macam mana kamu dapat ni. Ini benda ni penting. Kamu substitute nilai titik ni ke dalam equation ni penting. Itu yang dia nak tengok. Itulah dia leceh sikit KSSM ni. Alright. Tak apa, kamu sabar sikit. Jangan gairah sangat. Jangan gelojo puyuh. Jangan gelabah puyuh, gelojo sangat. Okay? Okay, buat satu-satu. Alright? Okay, so sekarang dia cakap given 2EH sama dengan HF. Find the coordinate of F. E kita dah boleh dapat ke? Kita boleh dapat tak koordinat E? Guys? Guys? Boleh tak kita dapat koordinat E? Macam mana kita nak dapat koordinat E? Sebab kalau untuk soalan B ni, okay, soalan B ni, alright, soalan B ni, kalau kita lukiskan dia punya garis lurus, kita ada E. Kita ada F. And tepi sini ada H. H kita tahu 0.15. Betul eh? F kita ada XY. E berapa? E boleh tak kita cari E? E berapa koordinat dia? Right? And then dia bagi dia bagi dekat sini 2 EH sama dengan HF. Okay. Lepas tu kita jadikan dia pindah-pindah, kita dapat EH bahagi HF sama dengan 1 per 2. So EH dia punya nisbah kepada HF sama dengan 1:2. So ini 1, ini 2. Memang pakai formula diverse MN tu divisor. Okay, divisor tu. Tapi sekarang ni kita tak cukup satu maklumat. Apa cukup satu maklumat yang kita tak tahu tu? Guys. Koordinat F yang dia suruh cari. Okay. E yang kita tak tahu kan. So saya nak tanya kamu, macam mana kita nak cari titik E that based on the diagram? Macam mana kita nak cari koordinat E ni? Gelabah tak macam cerita P. Ramlee kan? Kalau seram ada adegan seram kan? Macam oi takutnya seramnya kan. Oi. Oi. Kalau pakai gradient boleh ke? Ke tak leh? Kan ada gradient tu, memanglah ada gradient tu. Ejab tengah memikir. Baguslah.
Eh? Kalau memikir tu sekurang-kurangnya sel-sel otak bersambung. Dia menunggu jawapan, malah nak fikir tu, itu bahaya. Eh, itu macam umpama otak matilah kan. Eh, macam malah nak fikir. So sel-sel otak tak bersambung. So bila sel-sel otak tak bersambung, malas nak memperbaiki diri, nak disiplinkan diri, eh, malas nak berfikir, semua malas lah, tak nak berubah kan. Nak salahkan orang aja kan. Orang lain je yang salah, dia je betul. Dari M tu boleh dapat koordinat M. Tak, bukan dari M. Dia tak ada kena mengena dengan gradient. Dia ada kena mengena dengan equation of the straight line 2 ni. Okay? Bila dia bertemu, bersilang pada satu titik, so kita simultaneouskan dia sama serentak. Dapatlah titik X dan titik Y untuk E tu. Faham? Okay, so yang pertama Y sama dengan negative 2X. Yang kedua, okay, ini persamaan pertama. Baru sedar. Okay, and then Y sama dengan 1 per 2X tambah 15. Persamaan kedua. And then persilangan dua titik ni, TS equation 1 and equation 2 ni akan dapat titik E untuk nilai X, Y tu. Okey, tolong carikan saya. Gantikan substitute 1 into equation 2. Saya ulang. Substitute 1 into equation 2. Yang ini sama dengan negative 2x. Silap. Negative 2x ni sama dengan ni. Okey. Okey, tak faham. Bukan ganti. Sorry, maaf. Samakan equation 1 sama dengan equation 2. Sekarang ini Y. Kan ini Y, ini pun Y. Kita samakan dia. Sama equatekan dia. Equation 1 dengan equation 2. Nanti dapatlah titik X. Okey, berapa titik X? Guys, berapa titik X? Tadi dah dapat lah? Sir, saya tak faham. Oh, okay guys. Sekarang ni, alright. Ini, garisan ni perpendicular dengan OE. Dia ada bagi persamaan dia. Tadi persamaan dia berapa tadi? Y sama dengan 1 per 2X tambah 15. Ini persamaan EF. Equation EF. Manakala dia bersilang dengan persamaan OE. Okay, OE ni. Alright, so bila kita lakukan persamaan serentak dengan persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Okay, so dia jadilah macam ni. Negatif 2X sama dengan X per 2 tambah 15. Okay. And then kita akan dapat titik X bagi E ni. Okay, ni dapat berapa ni? Okay, dah faham. Bagus. X sama dengan berapa X? Negatif 6. X negatif 6. Logik tak X sama dengan negatif 6? Logik. So dia ada pada negatif 6. Okay, Y? 12. Logik tak X sama dengan 12? Sebab logik. Dia bawah 15 kan? Okay, logik. So maksudnya titik E tu adalah negatif 6, 12. Macam tu. Kemudian gunakan formula apa Ayu, Putri Hidayah, Putri apa nama kau? Putri apa? Ayu ni. Putri Ayu ni kita guna formula apa tu? Bapak lupa pula, panjang sangat kau orang tulis ni. Divisor, okay? Divisor of two segment, okay? So cari sendiri. Okay?
try. Soalan B ni kamu try. Gunakan formula divisor. Takkanlah saya nak tunjuk sedangkan kamu dah belajar. Tengok baliklah. Janganlah malas. Jangan nak kena suap aja kan. Kau ingat kau budak kecil ke nak kena suap je. Ini saya dah bagi dah tunjuk cara macam mana nak buat. And then work out sendiri. Tu kalau keluar Leo saya. Cih. Okay, kemudian soalan C. P is a moving point such that PFE is 90 degrees. Find the equation of locus. P is moving 90 degree dengan PFE. PFE lah. So maksudnya untuk soalan C tu, ini adalah garisan F. Ni titik F. Titik F berapa tadi? F nak kena cari pula lah. Ya Allah. Koordinat tu kan. Kau cari lah. Lepas tu ni koordinat E. E tadi tu negatif 6, 12. Okay. Okay. Supaya sudut dekat F tu 90 degrees. So sini 90. So 90 degrees. Macam ni. Okay. Mungkin juga dia boleh dekat sini. P tu boleh dekat sini. P tu juga boleh dekat sini. Sebab dia 90 degree lah kan. Sebab dia moving point. So dia macam ni lah titik dia tu. Okay. Macam tu lah. Lebih kurang. So F ni kena cari. And then find the equation of the locus. Masya Allah. Nak cari lah pula. 90 degree eh. P tu 90 degree eh. Moving such that. And then they find the equation of locus. Berapa panjang pula tu? Nanti degree. So 90 degree panjangnya tu. Ini berapa markah? Dua markah je kot. So 90 degree eh. Perlu ke cari equation of locus? Rasa tak perlu kot. Okay guys. Dia macam ni. Untuk yang ini kita tak perlu. Kalau kamu tengok markah dia. Berapa markah dia? Soalan C ni. Soalan C ni berapa markah? Dua. Perlu tak kita gunakan equation of locus tu? Tak perlu. Sebab apa? Ini 90 degrees. Kalau ini M1. Ini M1. Ini M2. Kamu dah ada dah. Dia punya Y sama dengan. Y sama dengan setengah X tambah 15. Betul? So berapa M1 dia? 1 per 2. Betul? Betul tak? Betul. Lepas tu kamu ada titik F ni. Kamu ada satu titik. Kita nak cari M2. So 1 per 2 darab M2 sama dengan negatif 1. So M2 sama dengan negatif 2. Okay. So dengan syarat kamu tak kena cari ini dulu. Dapat titik F ni, gunakan yang ini. And then step yang seterusnya kita gunakan formula Y tolak apa dia Aziz? Formula so Y tolak Y1 sama dengan M2 kurungan X tolak X1. Yes, very good. Okay, so yang ini ni Y1 dengan X1 ni adalah yang inilah X1, Y1. Titik yang ini. F ni, pada F ni. Tak perlu guna equation of locus. Pakai ini pun kita boleh cari equation of locus dia. Sebab dia tak bagi jarak Dia tak bagi jarak antara F dengan P ni. Dia tak bagi jarak. Berapa jarak dia? Kalau dia bagi jarak, kita boleh guna equation of locus. Dan lagi satu, markah dia dua markah sahaja. Tak perlu nak susah-susah.
Okay. So gunakan formula ni. Y1 ni saya tak tahu berapa. Sama dengan negatif 2. X tolak. Ini saya tak tahu berapa. Alright. Sebab dia depend kepada. Okay. Kepada ni. Titik F ni. Situ. Titik yang ini. Situ. Okey, terbalik. Okey, yang titik ni. Dia bergantung kepada titik F yang kamu cari dekat B. Alright? Nampak tak kat guys tu? Nampak tak? Sir. Yeah. FG dengan OK tu dia parallel kan? Parallel. So tak payah cari lah kan? Oh. Saya cari pun tak apa. Itu yang bagi yang nampak. Itu bagi yang nampak. Yang tak nampak, okay. Dia gunakanlah yang macam saya kaedah saya ni lah. Okay, guna yang ini. Okay, bagus. Okay. Itu kepada yang nampak. Kita tahu sebab M ni dengan yang 90 darjah tadi tu, M2 tu sama. Dia sama. Sebab dia perpendicular ataupun parallel. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak? Okay. Kalau tak ada soalan, kita tengok satu soalan hot kat sini. Okey, saya just nak bagi tahu saja sebab saya nak kamu cuba soalan ni, tapi saya nak bagi hint lah. Dah salin belum ni? Ni dah salin belum? Nah? Dah salin belum? Ini kamu kena salin, tapi nanti kamu kena workout sendiri soalan ni Cari F. F tu berapa titik F ni? And then ini cari dia punya equation of locus dia berapa. Dia tak habis. Okay, so saya nak beritahu dekat sini. Kalau kamu tengok dekat sini, alright. So ini bamboo tree tu. Okay, bamboo tree ni. Ni bamboo tree ni, yang ini ni. Kedudukan dia dekat sini tau. Ni. Alright. Manakala titik coconut. Coconut tree ni coconut tree tu. Okay, so that means ini adalah Y exist, yang ini adalah X exist. Itu saya nak beritahu. Soalan ni tak susah. Tapi ini soalan kebat kerana dia ada gambar rajah yang kamu kena cari. Okay, so cari titik Z ni. Macam mana nak cari titik Z ni? Boleh ke kamu buat soalan kebat ni nanti? Try. Alah mak. Mak saya telefon lah. Kan kalau tak jawab kan derhaka pula. Kan? Sekejap Cakap pasal mak saya keluar keluar. Okey, dengar tak? Sebut pasal mak saya mengadu dengan mak aku, mak mengadu dengan aku, mak aku telefon. Oi, dengar tak? Dengar sih. Okey, saya nak kamu try dulu soalan kebat ni. Sebab soalan kebat ni kalau kamu dapat buat betul kan? Ianya satu kepuasan tu. Dia akan menambah minat kamu. Okey, trylah buat. Okey. Try buat, tapi nasihat saya, kamu kena kukuhkan dulu. Okay, kena kukuhkan dulu kamu punya basic ni. Semua latihan-latihan yang ada ni, kena buat, dan juga latihan-latihan tambahan yang saya dah share, saya ada share dengan kamu kan. Belum lagi. Tak ada lagi. Dah ada. Ini law baru kan. Okay. So, I think that's all for now.
Alright, kita stop kat sini. Okay, thank you. Yeah.